Halo guys, balik lagi dengan gue Aung 90 dan di video kali ini gue bakal kasih tau kalian bagaimana caranya mendapatkan uang dengan mudah di Startup Season Pioneers of Olive Town untuk pemula. Oke guys, jadi yang pertama itu untuk di musim spring kalian coba fokus buat kumpulin uang dulu, mulai dari tanam turnip, terus mancing dan lain-lain, dan fokus aja buat kumpulin uangnya dan jangan belikan barang apapun dulu. Oke, setelah masuk ke musim panas atau summer, kalian pergi aja ke general store untuk beli bibit green pepper. Dan itu kalian beliin semua uangnya dan langsung kalian tanam aja semua untuk bibit green peppernya. Setelah 8 hari, green pepper udah bisa dipanen dan kita bisa lihat berapa hasil dari penjualannya. Ini kita langsung aja ke ini, ke tanaman gue. Di sini, nah ini gue udah tanam green pepper. Jadi setelah 8 hari ini udah bisa dipanen, kalian ambilin aja. Ini kita panen dulu guys. Oke, kita udah selesai panen dan sekarang kita lihat untuk di sini green peppernya itu kita dapat 260 dan untuk green pepper itu satu petak gue dapetin 3 buah green pepper. Jadi kalau misalkan kalian tanam sebanyak mungkin itu bakalan banyak banget guys dapatnya. Dan kita langsung jual aja dan kita lihat hasilnya berapa banyak uang yang kita dapat. Oke, jadi untuk green pepper itu satu petaknya kita ngedapetin 3 buah. Jadi kalau misalkan kalian tanamnya banyak-banyak itu bakalan dapatnya banyak juga, guys. Dan di sini gua dapatnya itu 260 green pepper dan ini bintang 4. Untuk bintang 4 harga satu buah green peppernya itu 158 gold. Ini kita bisa lihat di sini berapa hasilnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini dapatnya 41.080 gold dan itu baru sekali panen. Green pepper itu bisa dipanen lagi setelah beberapa hari dan itu bisa sampai 3 kali panen guys. Jadi kalau misalkan udah 3 kali panen itu kalian harus tanam ulang buat ngedapetin tanaman baru. Jadi di sini kalau misalkan kalian dapetin 41.000 gold itu untuk sekali panen, kalau misalkan 3 kali panen itu mungkin sekitar 120.000 gold dan itu untuk satu musim bisa sampai berapa kali panen tuh guys, banyak banget. Jadi itu gampang banget kalau misalkan kalian tanam green pepper untuk ngedapetin uang dengan mudah. Dan untuk green pepper ini bisa kalian tanam mulai dari summer sampai autumn. Oke guys, jadi itu tadi tips dan trik cara mendapatkan uang dengan mudah untuk pemula. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.